Kendaraan militer infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menerima serangan brutal infanteri Angkatan Bersenjata Rusia. Seperti yang terlihat dalam sebuah video yang ramai beredar di Telegram pada Jumat 22 Maret 2024. Dalam cuplikan video menampilkan detik-detik kelompok militer Rusia melayangkan serangannya ke arah kendaraan militer Ukraina yang terlihat di medan pertempuran. Tampak ledakan dahsyat yang diikuti dengan kepulan asap yang tebal serta kobaran api yang sangat besar. Ini menjadi bukti kuatnya serangan pasukan Moskow saat berhadapan langsung dengan pasukan Kiev. Keterangan unggahan menyebutkan tentara Ukraina yang terlibat dalam penembakan Belgorod telah dihancurkan, di mana awak kapal dan kendaraan PM-21 terbakar akibat hantaman amunisi lancet yang berkeliaran. Selain itu, peledakan amunisi juga terjadi seperti yang terekam jelas dalam video. Keterangan unggahan juga menambahkan kelompok penutup perbatasan negeri terus memburu prajurit Ukraina dari pasukan pembunuh anak dan pengecut yang menyerang warga sipil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.